Gak apa-apa, jadi maksudnya menang kalah itu kan udah hal yang biasa ya. Jadi menurut dia siapapun pemenangnya hari ini itu tetap yang terbaik karena itu semua pilihan masyarakat. Pastinya apapun yang terjadi itu pasti jadi semangat, jadi bikin kita lebih semangat lagi untuk berkarya, untuk lebih baik lagi kayak gitu.